sekali Roman Roman Kapolres ini beserta jajaran yang kami hormati menyampaikan Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera bagi sahabat RJS dimanapun berada. Kembali hari ini Jumat 11 November 2022 kami RJS ND kembali meliput dan mengabarkan informasi yang ada di kota ND. Dan sahabat RJS, bagaimana yang sahabat semua saksikan? Siang hari ini kurang lebih pukul 1 atau pukul 12.30 setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat, ada kegiatan di pelataran Masjid Raya ND bersama Kapolres ND. Untuk itu sahabat RJS, sebelum kita lanjut, jangan lupa tetap dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya sahabat, agar channel kami terus berkembang dan terus menginformasikan berita-berita terupdate yang ada di kota ND. Terima kasih sahabat RJS. Sebagai pengayuh, pengaman, pelindung masyarakat. Jadi, para sesepuh yang pada kesempatan ini hadir dalam kegiatan dari kami Polres ND, yaitu Jumat Curhat. Curhat itu pendekan dari curahan hati, Oke, sahabat RJS, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Kapolres ND, bahwasannya hari ini merupakan pelaksanaan program yang ada di Polres ND, yaitu program Jumat Curhat, Jumat Curahan Hati dari warga masyarakat Kota ND kepada Polres ND. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Oke, sahabat RJS, sebelum kita lanjut, kami RJS ND khususnya mengapresiasi setinggi-tingginya program yang dilaksanakan oleh jajaran Polres ND, khususnya Bapak Kapolres beserta anggota yang hadir di siang hari ini di pelataran Masjid Raya ND, program yang sangat luar biasa dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sebagaimana yang sempat kami bincangkan tadi. Usai pelaksanaan sholat Jumat, banyak warga yang mengapresiasi dan luar biasa atas program yang diselenggarakan oleh Polres ND, yaitu Jumat Curhat, yang berguna untuk mendengarkan curhatan dari warga masyarakat, baik tentang Kamtibmas ataupun pelayanan oleh anggota Polres ND kepada warga masyarakat Kota ND. Berbagai macam curhatan dapat diadukan atau disampaikan pada kesempatan ini, yang mana kegiatan ini dilaksanakan di setiap hari Jumat ke rumah-rumah ibadah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolres yang hari tadi. Anggota Polri mungkin banyak masalah-masalah lain ya yang tidak terungkap mungkin ya. Nah, begitu juga tidak menutup kemungkinan di wilayah hukum Polres ND pun ada, di mana masyarakat mengalami atau memiliki keluhan terhadap pelayanan kepolisian, terhadap kepolisian. Kami dari kepolisian Polres ND ini Pak, kalau saya sendiri sebenarnya sebagai pengantar, saya pernah juga memperkenalkan diri di masjid ini. Kalau hingga sekarang saya sudah Februari sampai lebih kurang jalan 10 bulan saya di wilayah menjadi Kapolres. Kemudian terkait dengan kegiatan ini, memang kami di kepolisian
sekarang mempunyai program bagaimana memulihkan citra kepolisian yang tadi sampaikan sudah pada posisi yang pada titik nadir tadi. Padahal pada saat 2 tahun terakhir upaya penanganan Kapolres kan pribadi dan pasti saya lindungi. Nah itu sudah ada Pak, maksud nomor telepon akun apa WhatsApp. Ya. Bahkan sampai ada yang paling terbaru mengeluhkannya bahwasannya saya suka sama dia, dia nggak suka sama saya. Tolong difasilitasi Pak Kapolres. Itu ada Pak, betul. Ini ada di akun saya. Tolong Pak Kapolres mempertemukan saya dengan dia. Utamanya, oke, sahabat RJS, bagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Kapolres ND bahwasannya pengaduan kepada pelayanan pihak kepolisian dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp pribadi Bapak Kapolres ND ataupun melalui akun Facebook ataupun melalui Messenger, yang mana sekarang memang sudah zamannya zaman keterbukaan dan zaman media sosial, maka pihak-pihak kepolisian Resort ND telah memiliki akun yang mana dengan akun tersebut dapat diadukan berbagai permasalahan yang ada pada warga masyarakat Kota ND, bukan hanya di Polres ND, namun telah ada juga akun-akun bagi polsek-polsek yang ada di Kabupaten ND. Demikian informasi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres ND dan luar biasa. Sekali lagi kami RJS ND mengapresiasi program yang diselenggarakan oleh jajaran Polres ND dan memang terbukti sangat dekat dengan warga masyarakat Kota ND dengan adanya kegiatan ini. Pelayanannya kurang baik, karena akan kami perbaiki dan akan kami jadikan masukan untuk perbaikan. Ini guna kita memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat, cita-cita masyarakat, bagaimana harusnya polisi itu bisa terlaksana. Walaupun dibayar. Kadang-kadang tidak semuanya bisa menyenangkan hati. Dan sahabat RJS, selain proses penyampaian program yang disampaikan oleh Bapak Kapolres ND, siang hari ini usai pelaksanaan sholat Jumat, dalam kegiatan Jumat Curhat ini juga terdapat atau diselenggarakan proses tanya jawab ataupun menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di warga masyarakat Kota ND. Sebagaimana yang sahabat semua saksikan, ini adalah proses penyampaian atau keluhan yang ada pada warga masyarakat Kota ND. Selain keluhan, ada juga masukan-masukan dalam kegiatan di Jumat siang tadi dan berlangsung selama 2 jam sahabat. Hingga pukul 2 siang hari tadi kegiatan ini diselenggarakan di pelataran Masjid Raya ND. Kamu tahu nggak di mall-mall itu ya? Kalau di Kupang Pak ada mall apa nih? Mall Ipo di Kupang ya. Itu ada satu restoran namanya Pizza Hut. Makan pizza, Pizza Hut. Ya. Nanti kamu lihat ya, ada yang bajunya putih, celananya hitam, atau kalau perempuan baju putih, roknya hitam. Tulisannya di sini training itu apa? Latihan sebelum menjadi pegawai. Itu kerjanya cuma nganterin makanan dari dapur ke meja konsumen. Itu trainingnya 3 bulan cuma nganterin makanan. Bapak pesan apa? Nyatet-nyatet doang. Trainingnya 3 bulan. Kamu jadi polisi, pendidikannya 5 bulan. Ini bagi saya ini introspeksi internal polisi.
kalau mau jadi yang berkualitas, pendidikannya yang cukup. Oleh sebab itu saya ingatkan sama anggota saya. Oke, sahabat RJS, demikianlah informasi yang dapat kami kabarkan dari kota ND, Flores, Nusa Tenggara Timur, siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan limpahan terima kasih kepada Bapak Kapolres ND dan jajarannya, para pengurus Tamir Masjid Raya ND dan jajarannya, juga para jemaah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.